Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk tukar kondenser proton satria neo. Very simple, sangat senang untuk dibuat. Hanya buka kondenser sahaja, tak perlu buka bumper. Jadi hari ini jom kita tengok. Jadi kita mulakan dengan buka sini dulu. Dia punya air filter punya laluan, and then kita buka dia punya kipas. Kipas dia belakang ni ada 5 skru, cabut ke 5-5, ke atas ada 3, 1, 2 dan 3. And then ada lagi 2 kat belakang, 1 dan 2 kat bawah sana. And then apa yang kita kena buat adalah kita buka 4 skru lagi, 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang ini pun cabutlah nanti. Dia akan tercabut dan tercabut. Okey, kemudian kita tolak radiator ni ke belakang. Lepas tu ada 2 lagi pipe kita kena buka. Okey, ada lagi 2 skru kena buka, iaitu dekat sini. Jom tu. Okey, dekat situ ada 2 skru, ada 2 skru yang kena buka dekat piping aircon lah. Kemudian selepas kita dah buka pipe tu, kita just tolak radiator ni ke belakang. And then kita boleh dah keluarkan kondenser. Oh, tapi ada lagi 2 skru kena buka. Apabila kita tolak radiator ni ke belakang, kita akan perasan ada 2 skru yang pegang kondenser. Ada satu di sebelah sini dan satu di sebelah sini. So, jadi ada 2 skru lah total. Okay, and then kemudian kita dah boleh keluarkan kondenser tu. Setelah kita tolak radiator ke belakang, kita tolak tarik kondenser tu ke atas. Itu sahaja step untuk buka kondenser. Sangat simple dan sangat senang lah, senang cakap. Makan masa lebih kurang setengah jam lah kalau paling lama pun. Maybe sejam lah. Okay, jadi itu sahaja. Saya akan kongsikan video yang akan datang, yang mana saya menceritakan apa sebab untuk kita kena tukar kondenser baru. Sebabnya kondenser kita ni bukan senang rosak, tapi atas beberapa reason boleh menyebabkan kita perlu tukar kondenser tersebut. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.